Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini akan menceritakan sejarah dan makna dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha menggunakan burung, yaitu makhluk yang lebih besar daripada keledai, namun lebih kecil daripada tikar, dan kemudian menemui malaikat Jibril yang akan pergi ke Sidratul Muntaha dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW ketika menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW menemui nabi-nabi yang telah mendahulunya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa. Kemudian ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat selama 50 waktu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Ya Allah, umatku ini tidak akan kuat untuk beribadah kepadamu 50 kali. Berilah keringanan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya cuma 5 waktu. Kemudian Rasulullah SAW melihat dan menampak dengan matanya sendiri muka asli dari malaikat itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.